الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونشلئ ونسلم على خار الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أما بعد. Untuk para saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat rezekinya, dan sehat keuangannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah, kali ini kita bersua lagi di hari yang berbahagia ini, di dalam menurunkan dan mengijazahkan ilmu-ilmu keramat dari warisan leluhur dan para guru terdahulu, semua berada dalam wadah channel Mbah Salim. Dan hari ini saya akan berbagi ilmu kepada para saudara semuanya tentang amalan yang bisa mendatangkan uang secara tiba-tiba. Amalan ini sangat mudah dan sederhana, hanya berupa doa yang harus para saudara baca setiap hari. Namun jangan remehkan kekuatan doa ini, karena banyak orang yang sudah membuktikan manfaatnya. Mereka mendapatkan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak disangka-sangka, bahkan tanpa usaha yang berat. Apakah para saudara penasaran dengan amalan ini? Apakah para saudara ingin mencobanya? Jika ya, maka simak baik-baik video ini sampai habis, karena saya akan menjelaskan secara lengkap dan rinci tentang amalan ini. Jangan sampai para saudara melewatkan informasi penting yang akan saya sampaikan, karena para saudara akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan rezeki secara tiba-tiba dengan amalan ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan doa dan harapan saya kepada para saudara dan keluarga para saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan para saudara, melapangkan rezeki para saudara, dan menjaga para saudara dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Sekarang saya akan membuka rahasia cara untuk mendatangkan uang secara tiba-tiba dengan amalan ini. Banyak orang yang tidak mengetahui rahasianya, bahkan ada yang menganggapnya sebagai kebetulan. Padahal, kalau kita mengkaji lebih jauh, makna dari kebetulan adalah kebenaran yang terlupa oleh orang tersebut. Tidak ada yang namanya kebetulan, semuanya adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab akibat. Sah-sah saja orang mengatakan kebetulan, karena memang tidak bisa dilogika oleh akal. Namun kita sebagai hamba Allah harus percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas izinnya. Rezeki yang datang secara tiba-tiba kepada para saudara itu adalah salah satu contoh kebenaran, bukan kebetulan. Semua itu terjadi ada sebab akibatnya dari perbuatan saudara. Baik itu usaha, ikhtiar, atau doa yang selama ini sudah saudara lakukan. Saya punya satu teman yang sudah membuktikan amalan ini. Dia sering sekali mendapatkan uang secara tiba-tiba dari berbagai sumber yang tidak terduga. Semakin lama, dia semakin menyadari bahwa itu semuanya tidak lepas dari amalan yang sudah dijalani selama ini. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang luar biasa. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu semuanya bisa diusahakan, baik itu dengan ikhtiar maupun bekerja. Itu adalah upaya yang bisa para saudara lakukan untuk membuka pintu rezeki semacam ini. Namun ada satu hal yang lebih penting dari itu, yaitu doa. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah kunci dari segala pintu. Tanpa doa, rezeki kita akan terhalang. Tanpa doa, kita akan merasa kesulitan dan putus asa. Berikut akan saya ijazahkan doa amalan pendek yang ketika para saudara baca, maka akan mendapatkan manfaat fadilah, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Doa ini sangat mudah dan sederhana, hanya terdiri dari 3 kalimat. Namun, jangan meremehkan doa ini, karena doa ini mengandung makna yang sangat dalam dan kuat.
Doa ini adalah doa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk amalan doanya, para saudara harus membacanya ketika waktu subuh atau sehabis sholat subuh. Waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, karena saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang turun ke langit dunia dan menerima permohonan hambanya. Doa yang dibaca di waktu subuh akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa yang dibaca di waktu lain. Jadi jangan sia-siakan waktu subuh, para saudara. Manfaatkanlah untuk berdoa dan mengamalkan doa ini. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu merupakan doa amalannya. Terlebih dahulu, para saudara harus membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terakhir, para saudara harus membaca hamdalah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa yang sudah saya berikan ini, para saudara baca secara rutin atau istiqomah di waktu yang sudah saya katakan tadi, yaitu waktu subuh atau sehabis sholat subuh. Doa amalannya para saudara baca sebanyak sekuat para saudara. Lebih banyak, lebih bagus. Lebih mantap, lebih cepat. Doa ini akan mendatangkan uang secara tiba-tiba jika para saudara membacanya dengan penuh keyakinan dan khusyuk. Jadi itu adalah doa dan amalannya yang bisa langsung para saudara praktikkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan para saudara dalam melakukan ikhtiar mengamalkan doa ini. Dan insya Allah, para saudara akan segera mendapatkan uang atau rezeki secara tiba-tiba dari arah yang tidak para saudara sangka-sangka. Ketika para saudara yakin sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, insya Allah manfaatnya akan langsung para saudara rasakan. Berkah dan manfaat ilmunya akan terpancar di batang tubuh para saudara. Semoga amalan mendatangkan uang secara tiba-tiba bermanfaat dan berguna bagi para saudara semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Mbah Salim. Dan demikian keilmuan yang bermanfaat ini kami ijazahkan. Semoga ilmu ini ada faedahnya bagi saudaraku. Semuanya, terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.